nak buang susu, ada yang terfikir macam-macam lah. Jadi susu itu apa benda sebenarnya dan apa kaitannya dalam pengubatan dan rawatan Islam, apakah hukumnya. Sama-samalah kita dengar kupasan daripada ahli panel kita sebentar nanti. Dan tuan dan puan, bersama saya pada petang ini ialah daripada siap mana ya, penonton-penonton daripada kumpulan WI Kulim dan Bandar Baru Kedah. Assalamualaikum semua. Nampak berseri-seri kan? Adakah mereka pakai susuk? Kita akan lihat sebentar nanti. Dan untuk makluman tuan-tuan puan-puan, hari ini kita bernasib baik dan bertuah sebab kalau anda ada soalan yang berkaitan dengan susuk, susuk saja ya, bukan yang lain. Sisik tak mau, susuk saja. Dan kalau anda hantarkan email ataupun SMS-kan kepada kami, kami akan bacakan yang terbaik dan dua yang terbaik pustaka salam bermurah hati untuk menyumbang 8 jilid kitab fiqah mazhab Imam Syafi'i. Jadi anda barangkali bertuah pada petang ini dan anda berhak untuk mendapat 8 jilid kitab fiqah ini dan untuk ditatap di rumah, dibaca. Barangkali kita ada kemusykilan-kemusykilan agama dan kitab ini memang senang untuk kita baca, tidak payah. Dan juga terima kasih kepada produk Di Hatiku yang telah bermurah hati untuk menyumbang makanan-makanan kesihatannya, makanan-makanan sunnahnya ataupun jusnya, ada macam-macam lah, ada kismisnya dan juga kopi gojinya yang cukup istimewa dengan buah goji yang memang berasal daripada negeri China untuk awet muda macam saya. Dan juga kepada Galeri Ilmu Sdn Bhd, kita ucapkan terima kasih juga sebab menyumbang dua majalah yang very Islami ataupun yang memang menampilkan ciri-ciri keislaman. Satu Anis untuk wanita solehah, yang keduanya ialah solehah apa ni, asuh untuk kanak-kanak ya. Jadi kita hadiahkan kepada penonton-penonton yang datang ke studio petang-petang ini, dan juga anda boleh dapatkan kita majalah ini di mana-mana kedai yang berhampiran. Dan sekali lagi tajuk kita ialah susu. Anda di Malaysia, di Singapura boleh menonton Al-Quliah secara live pada petang ini. Dan siapakah yang akan bicarakan tentang tajuk susu? Bukan saya selayaknya, tuan dan puan, ada pakarnya. Dan kita telah menjemput yang bahagia Ustaz Syarhan Syafi'i, penasihat klinik pengubatan Islam Zamdurani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, hari ini Ustaz kita akan cerita tentang susuk, pemakaian susuk. Kita telah dah tahu dah bagaimana barangkali botox adik-beradik susuk juga, tapi ala-ala moden sikit lah botox ini. Tapi susuk ini sampai sekarang pun masih ada lagi orang-orang yang teringin untuk mencubanya, barangkali sebab menggunakan emas, menggunakan belian dan sebagainya. Dan barangkali orang kata apa, senang nak masukkan tapi rasanya susah nak dikeluarkan. Apapun, saya minta Ustaz huraikan apakah itu susuk dan apakah jenis-jenisnya sebagai soalan pertama pembuka tirai. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil qail wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia saudara Ustaz Majlis, sahabat saya Ustaz Fauzi Mustafa, yang diraikan sidang penonton sekalian yang diundang khusus ke studio pada petang ini, dan yang paling istimewa saya tujukan untuk penonton-penonton di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana petang ini kita dapat bersama-sama dalam satu rancangan Al-Kuliah, yang mana kerangka tajuk perbincangan kita pada petang ini adalah susuk. Sebab kita tengok dunia pada akhir zaman ini, susuk tumbuh bagaikan cendawan. Jadi kita akan membicarakan apa itu susuk. Bak kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Bukan nak suruh tuan-tuan cinta pada susuk, tapi nak suruh tuan-tuan cinta pada ilmu yang bakal kita nak bincang nanti. Susuk mengikut kamus dewan. Kamus dewan, ada pengertian susuk, dia ada tiga pengertian. Susuk dalam kamus dewan ada menyebut pasak, memasakkan sesuatu ataupun menyelit baji. Kena ingat apa itu susuk dari segi bahasanya. Dan satu bahasa lagi, satu pengertian lagi,
Susuk ialah memasukkan emas ke dalam muka untuk lihat cantik. Orang lihat cantik. Itu pengertian susuk dalam kamus dewan. Pengertian susuk mengikut istilah syar'iah ialah sesuatu bahan ataupun benda asing yang dimasukkan ke dalam muka anak Adam untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, untuk kecantikan, untuk kekuatan, untuk orang tengok tampan, segak dan sebagainya. Dengan melalui syarat-syarat tertentu dan ada tujuan-tujuan yang tertentu. Itu definisi susuk. Kalau tanya susuk itu apa, secara istilahnya saya jawab, secara luratan pun saya jawab. Dan susuk, jenis-jenis susuk, berapa jenis susuk ada? Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Susuk secara umumnya terbahagi kepada dua jenis. Secara umumnya terbahagi kepada dua jenis. Susuk yang pertama, iaitulah susuk biasa. Yang terdiri daripada emas 916. Yang terdiri daripada belian asli, yang terdiri daripada timah, yang terdiri daripada logam dan sebagainya. Itu susuk biasa. Nak buang pun boleh buat operation kat hospital. Yang kita nak bincang pada hari ini, susuk luar biasa. Susuk yang mempunyai penunggu. Susuk yang mempunyai penghuni. Susuk yang mempunyai khadam. Dalam erti kata ringkas, khadam yang menjaga susuk tersebut, yang ditugaskan oleh pemakai susuk tersebut untuk menarik kulit wajah dia kelihatan cantik. Khadam itu bertugas 24 jam bersama dia. Tidur pun bertugas lagi. Hebat tuan-tuan dan puan-puan. Susuk yang kita nak bincang terperinci pada hari ini ialah susuk luar biasa. Sebab saya tidak ketinggalan menerima pemakai-pemakai susuk yang datang ke klinik saya berduyung-duyung nak buang susuk. Pakai bukan baru tuan-tuan. Pakai pada tahun 42. Kita pun tak ada lagi. Pakai pada tahun 69. Masa remaja dulu. Alhamdulillah kita buang susuk tersebut. Dan kita kena ingat, apabila kita memasukkan susuk ke dalam badan kita, dengan sendiri jin sudah ada duta dalam tubuh kita. Dutanya apa? Mas yang dipasang di muka, mas yang dipasang di bahagian-bahagian tertentu itu adalah duta jin yang berada dalam tubuh manusia. Dan susuk yang luar biasa ini juga, ini yang kita takut sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalum minal ins ya'udhu nabi rijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Ada di kalangan manusia, lelaki di kalangan manusia mengambil lelaki di kalangan jin untuk menjadikan khadam, lalu jin itu memberi kepadanya kesesatan. Ini yang kita takut tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan jenis-jenis susuk terbahagi kepada beberapa jenis. Jadi secara umum, secara khususnya, susuk yang pertama sekali, susuk yang paling power tuan-tuan dan puan-puan, emas 916. Rupa-rupanya bukan manusia saja suka pada emas, jin pun suka pada emas tuan-tuan dan puan-puan. Susuk emas 916, jarum sepanjang setengah inci ataupun satu inci dicucuk masuk ke bahagian-bahagian tertentu. Jangan terkejut kalau saya katakan, kita pernah keluarkan susuk bukan saja di muka. Di mukanya berpuluh. Di alat-alat suliknya berpuluh-puluh susuk. Dengan pakaian, dengan tujuan untuk nampak cantik. Dengan tujuan untuk nampak hebat. Untuk menjadi idola, mereka menggunakan shortcut. Dengan cara memakai susuk tanpa memikirkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita membincangkan tentang susuk ini, kita perlu ingat bahawa kita ingat dunia pada zaman sekarang ini susuk sudah tidak wujud. Malah dunia pada zaman sekarang inilah pemakai-pemakai susuk cukup ramai. Dan saya pun penat nak buang. Okey Ustaz, saya tertarik Ustaz sebutkan tadi susuk itu memang satu perkara yang sejak dulu sampai sekarang orang masih berminat. Yeah. Mungkin kita akan paparkan Ustaz sekejap lagi Ustaz tentang objek-objek yang kita nampak setelah kita scan. Yeah. Barangkali kita akan tunjukkan visual. Okey Ustaz, di kaca TV sekarang. Boleh Ustaz terangkan apa yang merah-merah itu bulat-bulat? Silakan Ustaz. Okey. Okey, di sini kita boleh tengok bagaimana seorang pemakai susuk pergi ke klinik saya. Sebab tu saya kata perubatan Islam dengan perubatan moden boleh kita combine bersama. Boleh kita kongsi bersama. Sebab apa? Untuk nak buang susuk tu biasanya saya nak film X-ray. Nak tengok susuk tu kat mana. Mudah kita nak sapu minyak, dia nak keluar.
Ha? Yang tuan-tuan penonton sekalian saksikan pada hari ini, yang bulat merah itu ialah susu. Emas 916. Dan kita bawa ke studio pada hari ini. InsyaAllah kita boleh tengok lepas ni. Ha? Yang mana orang ini seorang perempuan. Ha? Seorang perempuan, tuan-tuan pun dah tahu, penonton pun dah tahu sebab nampak rantai itu kan. Ha, jadi, cuba kita tengok. Susuk dipasang di atas dahi. Susuk dipasang di hidung. Di pipi dan ada di celah gusi untuk menguatkan gigi, tuan-tuan dan perempuan. Ha, ini susuk. Ha, kalau saja susuk itu dipakarkan tanpa jin dan khadam yang menjaganya, mana mungkin orang ini umurnya 68 tahun. Saya tengok macam 30 tahun. Hebat. Di sisi mata manusia tetapi hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, cuba kita tengok, itu adalah emas 916. Yang mana dimasukkan ke dalam orang ni, ha, sudah sekian lama dan dia sudah insaf nak keluarkan. Alhamdulillah, dengan berkat keizinan dan keberkatan ayat suci Al-Quran, kita boleh mengeluarkan susuk tadi. Dengan ayat-ayat suci Al-Quran, sebab Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya aku keluarkan, aku turunkan Al-Quran itu, ada ayat-ayat penyembuh dalam Al-Quran itu. Ada ayat-ayat nak buang susuk, ayat mana ada dalam Al-Quranul Karim. Ayat-ayat nak buang susuk belian, ayat mana ada disebut dalam Al-Quranul Karim. Begitulah kita tengok betapa sempurnanya Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada umat manusia sejak. Okey Ustaz, itulah kesempurnaan ciptaan Allah SWT telah kita ubah-ubah lagi sampai nampak hina pada pandangan mata Allah, walaupun cantik pada pandangan mata manusia. Apa pun perempuan, kita berhak. Tapi sebelum itu ingat, sebab berjanji tadi kita akan tunjukkan bagaimana Ustaz Syarhan akan mengeluarkan susuk daripada seorang pesakitnya yang memang sukarela datang untuk berkongsi dengan anda semua untuk mengeluarkan barangkali ada belian emas dan sebagainya. Beliau adalah Cik Aini yang memang saya pun tabiklah kepada beliau sebab sanggup berkongsi dengan kita dan sanggup sebelumnya tunjukkan mukanya kepada kita semua. So saya sedahkan kepada Ustaz Syarhan untuk tunjuk bagaimana cara kaedah untuk membuang susuk. Silakan Ustaz Syarhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Walhamdulillahil qa'il summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijara wa ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhaaru wa minha ma yahbitu min khashyatillah. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. So perlu Ustaz air Ya, air yang kita nampak ni ialah air zam-zam. Oh, air zam-zam. Ianya bertindak sebagai magnet. Dia akan tarik, dia akan tarik susuk yang ada dalam badan manusia itu. Kalau air lain tak berfungsi. Air lain tak berfungsi. Okay. Sebab air zam-zam adalah air yang telah pertama dalam dunia ini. Tidak ada di Malaysia, hanya ada di Mekah. Jadi semangkuk itu dipenuhkan dengan air zam-zam. Ya, dipenuhkan dengan air zam-zam dan batu belian ke susuk ke akan jatuh dalam pinggan ini dengan izin Allah. Sebab air zam-zam ini akan bertindak menarik yang ada di mana saja. Di buah dada ke, di tempat-tempat sulit mana ke, semua air zam-zam ini bertindak menarik susuk tu keluar melalui mulut dan rongga-rongga utama hidung. Yang mana dibantu oleh Ustaz Ghani, dia akan tolak ke atas belakang lepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita letak muka sini. Macam biasa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan gosok tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Mursalin. Al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Wah, kuat sikit. Kuat, kuat. Qul huwallahu ahad.
يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Sedang penonton semua, kalau kita lihat macam mana Ustaz telah melakukan rawatan di mana mulut sakit, separuh berada dalam air dan separuh lagi di, berada di luar pinggang untuk memberikan ruang kepada pesakit bernafas sebab hidung dan mulutnya berada dalam air. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk makluman penonton memang belian sudah pun keluar daripada badan muka pesakit dan kita lihat ada berada dalam air zam-zam yang berada dalam pinggang putih tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. So Ustaz, ni belian Ini belian asli ya. Belian asli kalau emas 916. Tidak mustahil saya katakan satu belian ni harganya 2-3 ribu ringgit. Bayangkan itu saja saya rasa belasan belian yang dikeluarkan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah berjaya juga kita keluarkan. Adakah masih ada lagi Ustaz dalam di wajah beliau yang belum keluar lagi ke? Okey. Saya tengok alhamdulillah dah keluar semua. Sebab dia pun dah buat kuat tadi. Kalau ada dia keluar kok hidung dan kok mulut. Jadi apa nama ni, susu ini bila masuk dalam air zam-zam, bila masuk dalam air zam-zam dengan sendiri pendunggunya akan larilah. Akan keluar daripada tubuh dia dan insya-Allah selepas ini jiwanya akan tenang, tidak gelisah lagi. Dan inilah kita tengok kehebatan perubatan Islam yang ditinggalkan oleh para sahabat dan apa nama ni, para wali-wali Allah. Dan insya-Allah kita tengok benda ni sudah keluar dan mungkin benda ni kita akan bagi balik kat dia. Okey Ustaz, kita berinteraksi dengan Cik Aini pula Ustaz. Okay, macam mana apa yang beliau rasakan sepanjang rawatan ini dijalankan tadi? Macam mana perasaan ataupun rasa Cik Aini tadi? Selepas keluar ke? Lepas, sebelum keluar dan selepas keluar. Selepas sebelum keluar tu rasa macam ada benda yang mengganggu lah. Di sebab, muka, di bahagian muka. Sekarang ni rasa tenang lah. So adakah bila keluar tadi rasa sakit? Tak ada. Oh, tak sakit. Dia tak rasa sakit. Tapi yang kini keluar di mana? Di bahagian hidung ke? Ada pipi ke? Saya rasa ada benda yang menarik lah. Rasa di hidung semua lah. Okey, yang menarik itu sebenarnya Ustaz Fauzi adalah air zam-zam tadi. Dia bertindak sebagai magnet, dia akan tarik keluar semua. Nah, itu kehebatan yang kita tengok. So, adakah kemungkinan penunggu ataupun khadam tadi dia akan berpatah balik? Ataupun dia akan terus pergi tempat lain? Mungkin dia akan berpatah balik, so kita akan ajar ayat-ayat pengunci selepas ini. Daripada ayat Quran Al-Karim. Pendinding diri dan sebagainya. Okey Ustaz, yang ini apakah belian ini akan dibuang sebab dia sisa daripada penggunaan susu ataupun boleh digunakan lagi? Okey, benda ini bila keluar, setelah kita clearkan dia dengan air suci Al-Quran, dengan air limau dan sebagainya, kita boleh guna baliklah. Nak pakai kat cincin kau, nak buat perhiasan kau. Terserah oleh Cik Aini lah. Terserah pada Cik Aini. Dia nak bagi kat saya pun, saya terima. Untuk saya boleh juga. Ya, pada Ustaz Fauzi sama. Okey, terima kasih Cik Aini dan terima kasih semua. Apa pun tuan perempuan, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita jumpa lagi. Ada Ustaz Syarahan juga yang menulis buku ini. Ada dijual di mana-mana kedai buku dan juga anda boleh dapatkan CD untuk mengusir gangguan makhluk halus, sihir dan sebagainya yang memang dibacakan ayat-ayat ruqyah ataupun penjampi pendidikan dalam CD ini. Okey, saya nak kongsi dengan Cik Aini sekali lagi. Boleh ya Cik Aini? Dah bersedia? Ya. Okey, sejak bila Cik Aini memakai susuk tadi? Lebih nampak kurang. Banyak juga dah? Sejak kurang 5 tahun lah. 5 tahun yang lalu. Dan untuk tujuan apa boleh kongsi dengan sahabat-sahabat kita yang menonton? Untuk tujuan cantik lah. Cantik. Untuk berhias lah. Tapi yang sebenarnya saya memang tak tahu benda itu susuk. Sebab di
saya dah dipengaruh oleh kawan-kawan lah untuk pakai tu. So, Cik Annie pergi jumpa Bomoh, Bomoh ke dukun dan sebagainya. So, satu sekejap ke berapa lama masa untuk masukkan susu tadi? Sekejap je. Dalam setengah jam. Siap semualah tu. Kita mandi dulu apa semualah. Okey. So, sepanjang 5 tahun Cik Annie makan susu, bagaimana rasa? Rasa macam rasa hebat ke? Rasa cantik ke? Rasa tak tenang ke? Rasa gelisah ke? Rasa macam mana? Selama 5 tahun lah. Sampailah saat ini, Cik Annie rasa nak insah dah, nak buang semua tu. Jiwa tak tenteram lah selama saya pakai susuk tu. Jiwa tak tenteram macam mana? Selalu gelisah lah. Okay. Satu lagi, bila kita nak buat amal ibadat ke ada benda yang mengganggu lah. So dia bisik kat kita kan, jangan semayang, jangan semayang ataupun dalam hati. Dalam hati kita. Dalam hati. Kemudian apa ni, dalam tidur-tidur tidak ada ganggu tidur? Ada mimpi-mimpi yang buruk-buruk lah. Cik Annie rasa tak ada benda mendamping diri Cik Annie? Sebab tadi sebut Ustaz kata khadam ataupun penunggu kan? Ada, ada tak rasa mendamping sebelah kanan, sebelah kiri ke? Ada, memang ada lah benda tu. Rasa ada rasa, ikuti? Diikuti selalulah. Dan pernah tak bermimpi yang pelik-pelik sepanjang 5 tahun? Selalulah mimpi. Apa mimpi? Aku macam mana? Biasa mimpi macam mana? Mimpi macam mimpi-mimpi ngeri lah. Mimpi ngeri. Okey, saya nak patah balik kepada Ustaz. Sebelum itu Ustaz, mungkin kita ada penonton-penonton daripada Kedah ni Ustaz. Jauh siang, depok kan. Main jauh-jauh takkan tak tanya soalan kot. Jadi kita bagilah soalan, peluang kepada mereka tanyakan soalan kepada Ustaz. Disilakan Hajah Nur Hayati Kamrudin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada soalan untuk Ustaz. Ya. Orang selalu bagi alasan makan susuk untuk kelihatan cantik. Sepatutnya ada tak amalan-amalan tertentu ataupun doa-doa ataupun zikir untuk bagi mencantikkan seseorang itu? Okey, okey, okey. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ustaz, silakan Ustaz. Rekomen Ustaz jawab soalan tadi. Okey, terima kasih kepada saudari yang bertanya. Sememangnya kita orang Islam diajar, ditinggalkan oleh Rasulullah SAW doa-doa yang tersendiri untuk kelihatan cantik, kelihatan cantik dan kelihatan menawan. Kita jangan guna kecantikan yang ada pada kita melalui jalan belakang. Jalan belakang yang dimaksudkan oleh saya dengan memakai susuk, memakai botok dan sebagainya. Dan kita gunalah keberkatan yang ada pada doa-doa yang Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita. Yang pertama sekali, apabila kita tengok cermin, Rasulullah ajar kita bagaimana nak baca doa. Apabila kita tengok wajah kita di cermin, sentiasa amalah doa Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat wajah kita ini. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan bahawa wajah manusia ini adalah sebaik-baik wajah. Sebab apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Cuba kita bandingkan muka kita dengan muka lembu, siapa lebih hebat? Cuba kita bandingkan muka kita dengan muka arnak. Walaupun arnak tu senyum, kita lebih hebat. Mengapa kita nak guna lagi? Nak mengubah lagi kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Doa yang saya bagi tadi. Yang kedua, kita kena ingat bahawa untuk menyerikan wajah kita, untuk wajah kita nampak menawan, satu amalan yang kita perlu buat iaitulah kita kena sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Tuan-tuan dan puan-puan, wuduk ini sesuatu yang hebat. Sebab itulah basuh muka merupakan perkara yang wajib dalam berwuduk. Sebab apa? Orang yang beriman, orang yang sentiasa berada dalam keadaan wuduk, dia jiwanya tenang, hatinya tenang, mukanya bersih. Sebab apa? 5 kali sehari duk ambil air sembahyang, duk sapu muka, duk bersih muka. Bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisi orang-orang yang beriman. Kita kena ingat. Dan kita kena ingat juga bahawa dengan zikrullah muka kita boleh cantik. Bagaimana Ustaz dengan zikrullah muka boleh cantik? Apa kaitan zikir dengan muka cantik? Tuan-tuan dan puan-puan, muka yang cantik, muka yang menawan bermula daripada hati yang tenang. Muka yang cantik, muka yang hebat bermula daripada hati yang tidak gundah gulana. Kita sentiasa amalkan, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahal azim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Itu nak tazkiyatun nafs. Ha? Itu nak tazkiyatun nafs. Apabila jiwa kita tenang, apabila hati kita tenang, maka muka kita pun ceria. Muka kita pun akan menggambarkan sesuatu yang senyuman yang menawan. Dan seterusnya. Ya? Seterusnya untuk muka sentiasa kelihatan cantik juga, ha, kita kena ingat bahawa zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana saya katakan tadi, dan zikir yang saya maksudkan ialah ha, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insya-Allah tuan-tuan, dengan mengamalkan zikir-zikir tersebut, muka kita akan ceria, muka kita akan kelihatan manis, senyuman kita akan menawan di pandangan manusia dan juga di pandangan Allah. Insya-Allah ustaz. Terima kasih ustaz. Dan okey, sebelum saya tanya soalan seterusnya, soalan daripada penonton, saya tanya satu soalan pendek kepada Cik Aini. Tadi ustaz sebutkan satu biji tu mungkin ribu-ribu lah harga. Siapa yang beli tu? Cik Aini beli ke atau bomoh tu yang beli? Bomoh tu yang beli. So dia cap berapa Cik Aini untuk semua-semua ni? Dalam 2000. 2000 lah sekali buat treatment tu 2000. Okey. Silakan Puan Suraya, kalau ada soalan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya pada ustaz sebab ni saya ada pernah dengar kes anak kecil yang telah dibubuh susuk oleh ibunya. Ini kira kes Malang lah kan. Yeah. Bila dewasa anak berkenaan tak tahu pun yang susuk ada dalam tubuh badannya. Okay. Jadi saya ingin bertanya bagaimana dengan amalan dan ibadah anak ini? Adakah akan diterima oleh Allah? Sekian. Terima kasih. Sebab yang bubuh susuk tu mak dia, waktu tu dia kecil lagi ustaz. So dia dah besar nanti dia tanya macam mana dengan amalan dia. Silakan ustaz. Okey, terima kasih kepada saudari yang bertanya, dan kebetulan soalan itu pernah kena pada saya, bukan saya pakai susuk, yang datang ke klinik saya. Ha? Datuk kes yang saya kendalikan, seorang remaja. Seorang remaja dia kuat bersukan, lelaki, bila berlaku accident. Ha? Di padang dia main bola, dia rebah, patah betisnya. Lalu pergi scan ke hospital, hospital dapati dia ada 20 susuk. Dia marah kat doktor tu, saya tak pernah pakai susuk doktor. Ha? Sebab dia tak tahu, rupa-rupanya balik rumah baru mak dia cerita, ha, bahawa masa dia kecil dulu, aku masukkan susuk ini ke dalam kamu, supaya kamu lebih hebat, kamu lebih kuat, dan supaya kamu ada penjaga. Ha. Yang menjadi persoalan kita, ha, bagaimana hukum dia, ibadat dia sebelum ni? Dan adakah peluang untuk dia bertaubat? Ha? Kita kena ingat bahawa manusia tadi tidak tahu pun dalam tubuh dia ada susuk. Ha? Ha, tak tahu pun dalam tubuh dia ada susuk. Ha? Tapi selepas dia tahu, dia wajib keluarkan susuk tersebut. Kalau dia tak apalah, memang aku nak dah pun. Ha? Kalau dia kata macam tu, habis. Ha? Tapi kalau insaf, dia sedar, ha, yang lepas tu lepas aku nak buang. Ha? Aku akan cari para peramal perubatan Islam atau pergi ke klinik moden untuk pembedahan. Aku akan keluar susuk itu. Ha? Ha, maka itulah yang kita nak. Ha, okay. Jadi kesimpulannya, ha, amalan dia sebelum ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia tak tahu menahu dalam tubuh dia yang ada susuk. Yang kita dah susah hati ni, orang pakai susuk di luar sana. Ha? Bila lagi kita nak kembali ke pangkal jalan, ha, kita nak buang susuk kita itu dengan apa cara sekalipun, ha, kita kena ingat bahawa benda itu adalah haram. Ha? Kerana dia adalah mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Terima kasih ustaz. Soalan saya tanya selang-seli dengan penonton dan juga ya, Cik Aini. Sepanjang 5 tahun Cik Aini makan susuk tadi, berapa ramai yang pujilah, cantik ke ataupun terpikat ke, datang meminang ke, rombongan datang merisik ke, sebab dah pakai kan untuk kecantikan tadi kan. Okey, ada tak berlaku kes-kes macam tu? Tak ada saya. Oh, tak ada juga. Orang puji pun tak ada juga. Biasa saja. Jadi kadang-kadang itulah ditipu daya syaitan. Okey, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Encik Nazari Abdullah, silakan kalau ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin tanya satu soalan untuk ustaz. Apakah kesan-kesan sampingan yang akan dihadapi oleh orang yang memakai susu? Terima kasih. Okey, terima kasih saudari Nazari daripada Serdang. Satu persoalan yang cukup baik untuk kita bincang bersama dalam al-kuliah pada hari ini. Sememangnya orang yang pakai susuk ini ada kesan sampingan.
Ha? Ada kesan sampingan, yang mana saya nak cerita kesan sampingan ni dari segi negatif dulu. Ha, tak mau cerita yang orang tengok cantik, orang tengok segar, oh, tu memang dah pun. Tapi yang sampingan ini kita nak cerita bahawa orang yang memakai susuk ini sentiasa mengalami mimpi-mimpi ngeri. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, kita kena peka mimpi kita itu ada petanda. Tidak ada manusia boleh mencipta mimpi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, ha, sekiranya anda semua bermimpi, kata Ibnul Jauzi, ha, dan Ibnul Qayyim, ha, dalam kitabnya, sesiapa yang bermimpi jatuh daripada tempat tinggi, ha, terkejut, berhati-hati. Yang kedua, sesiapa yang bermimpi dipatu ular. Ha. Tapi ramai orang seronok, satu taman, seronok saya dipatu ular semalam, esok orang nak masuk pinang. Oh, aku bangga patu ular. Dia tak sedar bahawa sihir sudah meresap masuk ke dalam tubuh dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, mimpi yang bahaya juga kita tengok, orang yang sentiasa bermimpi baby. Bukan babi, baby, budak kecil. Terutama budak kecil itu datang menyusu dengan dia. Ha, ini cukup takut. Ha? Dalam buku saya ini ada sentuh. Ha? 18 mimpi. Ha? Kalau orang tak ada gangguan, dia ada 18 mimpi masa tidur, 12 tanda masa jaga. Okey. Orang-orang yang punya ijim. Dan ha, kesan sampingan yang kedua, orang yang memakai susuk ini, dia memiliki khadam. Memiliki jin dalam tubuh dia secara tak langsung. Ustaz, saya tak pakai jin pun, tak ada amalan pun, betul. Tapi susuk yang dipakaikan tadi itu ditemani oleh jin yang menjaga susuk tersebut, nak tarik supaya kulit itu tegang, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ha, orang yang memakai susuk ini juga ha, terpaksa melalui pantang larang-pantang larangnya yang tertentu. Ha? Orang pakai susuk ni hidupnya cukup seksa. Ha? Orang yang pakai susuk ini hidupnya cukup seksa. Sebab apa? Sebab dia kena melalui pantang larang yang tertentu. Apa dia pantang larang susuk? Ha? Ha. Apa dia pantang larang susuk? Yang pertama sekali, orang yang memakai susuk, tuan-tuan dan puan-puan, diceritakan kepada saya, pemakai cerita pada saya, Ustaz, minta maaf, saya tak boleh makan sate. Kata, kenapa? Apa kaitan sate dengan susuk? Dia kata, lidi itu macam picucuk muka saya. Itu pantang larang dia. Yang kedua, orang yang pakai susuk juga tidak boleh makan buah-buah yang berbulu. Bukan buah rambutan. Seumpama buah kacang bendi. Biasa tengok tak? Ada bulu-bulu halus macam bulu roma itu kan? Ha, tu buah-buah seumpama ni cukup berbisa bagi dia. Ha, macam buah terung. Tangkai terung tu ada bulu-bulu halus macam bulu roma kan? Buah kiwi dan sebagainya. Itu pantang larang dia. Banyak lagi kalau kita tengok pantang larang susuk ini. Ha? Dan seterusnya, kalau orang tu perempuan, ha, pakai susuk, dia susah untuk mendapatkan anak. Ha, janganlah tuan-tuan pakai susuk dah umur 50, memang tak dapat anak pun. Ha, sebab kita dah menopause. Ni yang muda-muda ini, yang pakai susuk, dia sukar untuk mendapatkan anak. Sebab apa? Di dalam tubuh dia ada gangguan jin, dia sentiasa keguguran. Sebab jin berjalan dalam lian-lian darah dia dalam tubuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yajri min bani adami majrad dam." Iblis itu berjalan dalam lian anak Adam ni melalui lian-lian darah. Dan yang paling menarik sekali, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang pakai susuk ni pantang larang yang kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri, nak naik pesawat, dia sangkut. Sebab apa sangkut? Ha, diceritakan kepada saya. Sebab dia tanam besi. Besi besar dia tanam dalam lengan ni untuk tujuan pendekar. Ha, kita kena ingat, susuk ni bukan saja untuk cantik, untuk kuat dan sebagainya. Ha, bila sampai di pintu nak cek tu kan, masuk, tank, bunyi. Polis cek habis dia pecah seluar, pecah baju, kesian kat dia nak pergi umrah. Apa saya tak ada bawa apa? Polis pun garu kepala. Ha? Rupanya susuk yang tertanam sekian lama, ha? Boleh dikesan melalui mesin pengimbas tadi. Okey, Ustaz. Okey, Ustaz Fauzi. Maknanya dalam badannya ada besi, maka dia tak lepaslah untuk melalui scanner tadi. Jadi anda semua, itulah kesan-kesan sampingan daripada pemakaian susuk. Maka dengan sebab itu janganlah pakai susuk. Dan kita teruskan dengan penonton terakhir sekali, Muhammad Saufi, Muhammad Yusuf Saufi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ingin tahu secara luarannya, bolehkah kita mengenal pasti orang yang memakai susuk? Terima kasih. Okey, terima kasih. Silakan, Ustaz. Soalan yang baik. Sebelum tu saya nak scan di studio ni dulu. Saya nak tengok.
Saya nak renung puan-puan sekalian, ada tak yang pakai susuk? Sebab dia ada tanda-tanda dia. Ha? Ha, tapi tengok ni yang masa dalam belakang nak menyorok tu, tu tanda-tanda awal lah. Ha? Ha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali kepada perbincangan kita pada petang ini, ha, bahawa kita kena ingat bahawa orang yang memakai susu ini kena ingat mukanya kelihatan cantik. Memang cantik. Orang pakai susu pi klinik saya, ha, kebanyakannya cantik dan ha, tengok sekali nak tengok lagi. Ha, tak puas tengok. Bukan sekadar tak puas tengok, dia balik. Ha, kita nak tidur perawat pun duk teringat. Hebat khadam dia tuan-tuan dan puan-puan. Ha? Orang yang pakai susu ini, pertama sekali kalau umur dia 60, kita tengok dia baru umur 30. Umur 80 macam ha? Umur 30, 40. Hebat orang yang pakai susu ini. Kita nak kenal, kalau kita dah umur 80, kita jumpa dengan orang umur 80, tengok muda, kuat, maka ha? Dikhawatiri orang ini memakai susu. Dan kita kena ingat bahawa orang yang memakai susu juga, dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ha? Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kat KL saya tengok pasang-pasang pakai susuk ni kat muka. Tapi bila saya ke Sabah, orang pakai susuk atas belakang. Saya garu kepala, sebab apa pakai atas belakang? Rupa-rupanya dia duduk dalam felda, nak pikul kelapa sawit yang berat tu, duri kelapa sawit tu kena badan dia macam kena zinc. Boleh senyum. Ha. Hebat. Ha? Orang yang pakai susuk ini kekuatannya luar biasa. Luar biasa. Dan juga kita kena ingat, orang yang memakai susuk ini juga, dia tidak boleh mendengar azan. Kebanyakan orang pakai susuk, apabila dengar azan, dia bergelisah. Apabila dengar azan, naik tangga masjid, dia nak lari. Kalau kita pun dalam spesies ini, balik tanya mak kita, dia pakai susuk dekat kita dulu. Takut-takut dia pakai susuk dekat kita. Ha? Dan orang yang memakai susuk juga, ha? Kita kena ingat bahawa gigi orang pakai susuk ni tahan. Cuba kita tengok dalam filem tadi, X-ray tadi, ada kat gigi 2-3 susuk. Ha? Sampai umur 100 tahun pun gigi tak jatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Hebat. Ha? Sampai umur makan apa kerah sekalipun, gigi dia hebat. Sebab apa? Khodam tu yang jaga, yang kepalsuannya batil itu. Ha? Jin yang menjaga giginya tadi. Ha, itu menyebabkan ha, gigi dia payah, luruh. Dan yang kita kena tengok juga ialah orang yang pakai susu ini susah nak dapat uban. Tak ada uban. Ha? Ha, saya umur 30 lebih pun uban dah banyak dah. Tuan-tuan, saya tak tahulah perempuan dekat penonton sekalian. Okey, ha? Okay. Nanti kita akan bincang lagi tentang ubat dan sebagainya. Dan kita berhak seketika perempuan, tajuknya susuk, ceramah ke, dengan tazkirah baca buku-buku ke, ataupun datang mimpi dapat hidayah sampai sanggup buang. Macam mana sebab? Saya memang nak buang susuk ni sebab saya nak cari keredaan Allah. Lagipun saya nak kecantikan yang asli, original. Okey, itu saja. Puncanya tak tahu. Datang hati sendiri. Ah, saya tengok apa TV 1. Okey. Saya tanya, apa nasihat Cik Ainilah kepada penonton di luar sanalah. Nasihat kepada adik-adik Aini sekarang ni yang sedang galak lah nak makan susuk tu. Susuk gigi ke, telinga ke, susuk alat sulit ke, susuk kaki ke nak tanah bola. Apa nasihat? Nasihat saya lah kepada di luar sana lah. Kepada yang pakai-pakai susuk tu, cepat-cepatlah buang. Lagipun susuk tu syirik. Bila kita buat amal ibadat tak diterima oleh Allah. Nak buang susuk ni ada macam-macam cara lah. Cara yang apa, rawatan yang ni lah yang saya baru lepas tadi tu, tak menyakitkan lah. Okey, saya tanya Ustaz Syarhan pula. Ustaz, tadi Ustaz sebutkan tadi ada orang patah kaki kan? Ya. Dan di X-ray di hospital, maka doktor pun nampaklah dia punya besi-besi dan sebagainya. Adakah pihak rawatan moden boleh mengeluarkan susuk tadi? Ada, ataupun dia mesti menggunakan kaedah air zam-zam dengan mangkuk putih ni? Okey. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi yang bertanya. Pertama sekali kita kena ingat awal-awal saya katakan tadi bahawa susuk terbagi kepada dua. Yang pertama susuk biasa, yang kedua susuk luar biasa. Bagi saya, susuk biasa boleh dikeluarkan melalui pembedahan. Sebab dia tidak melibatkan jin dan khadam. Ha? Kita kena ingat, wa iza sumial insan yatakawanu min amraini, al-jasadu war-ruh. Bila dinamakan manusia,
dia terdiri daripada dua unsur, roh dan jasad. Bagi jasad, kita nak belah, buang, patah apa semua, itu kerja hospital. Tapi bagi roh ini, kita kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Sebab apa? Sebab Al-Quran saja yang boleh merawat kita dengan keagungan ayat suci Al-Quran. Dan kita kena ingat bahawa apabila kita nak buang susuk melalui pembedahan, dianya mengalami resiko yang begitu tinggi. Sebab nak bedah kat muka, tuan-tuan dan puan-puan, muka ini adalah pusat panca indera yang Tuhan bagi. Tuhan bagi mata untuk penglihatan. Tuhan bagi telinga untuk kita mendengar. Bagi lidah untuk kita merasa. Bagi hidung untuk kita menghidu. Jadi kalau kita nak bedah muka ni, nak bius muka ni, kita takut rosak muka kita. Maka kita kembalilah, kita keluar dengan cara tadi. Shortcutnya kita keluar dengan cara tadi. Sebab dia pakai susuk, shortcut nak cantik, kita keluar pun shortcut supaya keluar benda itu. Mudah sangat. Yang kedua, orang yang membedah susuk di pusat perubatan moden, kebanyakannya akan meninggalkan kesan parut. Orang pakai susuk, orang tak pakai kat betih. Kebiasaannya jarang orang pakai kat muka. Sebab apa? Muka menjadi tumpuan manusia. Orang nak tengok kita, orang tak tengok kepala lutut, orang tengok manusia, orang tengok kat muka. Cantik sungguh dia ni, tengok muka. Maka tengok parut kat muka ni. Kalau pakai 20-20 parut, kesan jahitan buat buang susuk. Maka itulah keburukan sekiranya kita menggunakan perubatan moden. Dan kita kena ingat juga bahawa susuk yang dipasang itu, susuk yang dipasang itu juga kita kena kenal pasti juga sebelum kita membuat pembedahan dengan rawatan moden. Adakah susuk yang kita pasang itu sentiasa dihantui oleh mimpi-mimpi? Adakah susuk yang kita pasang itu kita rasa ada suara-suara gaib? Kalau kita rasa ada seumpama tu, kita jangan pergi rawatan moden. Kita guna rawatan rohani untuk mengeluarkan susuk. Sebab suara-suara tadi, sebab suara-suara hati waswas dan sebagainya, hospital tak ada ubat. Kita kembali kepada Al-Quran, mudah-mudahan jiwa kita akan tenang, susuk kita akan keluar. Ustaz, orang biasa, saya biasa dengar Ustaz, orang kata kalau pakai susuk ni sampai mati, susah nak mati, orang kata susah nak mati. Betul tak betul Ustaz? Bagus, Sabazi. Satu pertanyaan yang bagus. Orang yang pakai susuk pernah mati atas riba saya. Saya tengok betapa azabnya dia mati sehinggakan mengeluarkan lidah sampai ke pusat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Tuhan lindungi kita daripada spesies manusia jenis ini. Nak mengucap susah. Sebab apa kena ingat? Tadi saya sentuh awal-awal, susuk yang luar biasa ini mempunyai khadam dalam susuk itu. Apabila nak mati kita kena ingat, apabila kita dalam keadaan nazak, iblis datang kepada kita, akulah ibumu, bawa bejana minum air. Bejana supaya minum air, kamu masuklah agama Kristian, Nasrani dan sebagainya, yang menyebabkan orang tadi susah nak mati. Jadi kesimpulannya, orang yang pakai susuk, susah nak mati. Untuk mudah mati, cepat-cepat kita buang susuk. Mudah-mudahan umur kita akan bertambah panjang, jiwa kita akan tenang. Terima kasih Ustaz. Barangkali ini sikit sekali Ustaz, kepada mereka macam mana nak dapatkan rawatan dengan Ustaz lah. Ini pun ada dalam studio penonton-penonton kita yang kalau ada pakai susuk lah, ataupun penonton-penonton di rumah lah yang pakai susuk. Aku nak berubah kat mana ni Ustaz ni? Bunyi cakap macam Kelantan je. Kena pergi Kota Baru ke? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Fauzi. Kepada sesiapa penonton di luar sana yang nak buang susuk, silalah ke klinik saya. Klinik saya yang berpusat di Kuala Lumpur juga, di Ceras. Yang mana alamat kita akan bagi lepas ni. Yang mana Ustaz nak keluar susuk ni berapa ribu, kena keluar satu batang susuk ataupun satu belian, kena bayar berapa ribu Ustaz? Free of charge. Saya tak cari duit dalam bidang ni tuan-tuan. Saya seorang guru juga. Tiap bulan masuk gaji saya.